Baik teman-teman, salam Pro Audio. Nah, di sini kita lagi mau tes power asli tipe PA20 pesanan ini. Coba fokus. Nah, pesanan ini ke Bolmut, Bolang Mongondo Utara ya. Oke, Utara. Ya, ini satu unit. Jadi, ini notanya di dalam ya, Pak Bos ya. Ini notanya di dalam. Di sini power asli PA series itu ada banyak ya. Salah satu PA18, PA20, 22, dia ada special edisi yang PA30, PA33 sama 36 ya. Lebih besar wattnya sedikit. Terus yang kita tes sekarang yang PA20. Terus yang stoknya di toko yang ready PA1600, PA20, PA22, PA33, PA36, itu ready di toko ya. Nah, di sini ini harganya 7 jutaan ya untuk wilayah Sulawesi Utara tentunya ya. 7 jutaan. Jadi nanti harga khusus langsung WA saya ya lewat WhatsApp, nanti saya balas satu-satu. Nah, di sini kita perhatikan unitnya, ini buka dus ya. Ini dusnya. Ini dusnya, kita lihat dulu. Oh, sebelum kita lihat wattnya berapa sih? Nah, mungkin teman-teman yang pengen beli power habis lihat video ini mungkin kan tertarik ya. PA20 plus di sini dayanya. Dayanya di 8 ohmnya 2000 watt kali 2. 4 ohmnya 3000 watt kali 2 dan 2 ohmnya 4200 watt kali 2. Jadi ini kelas GB ground breed. GB itu punya karakter yang bagus ya, punch-nya enak banget dan juga harga yang sangat terjangkau tentunya. Jadi buat teman-teman yang pengen cari power yang mampu tolak subwoofer, mampu drive subwoofer, ya PA series yang paling murah, yang paling saya rekomendasikan. Banyak produksi, banyak merek yang membuat GB power. Salah satunya Asley yang sangat terkenal sampai saat ini. Merek Asley juga banyak digunakan di sound-sound balap Sulawesi Utara, teman-teman. Jadi belilah produk yang sudah teruji. Jangan beli produk yang belum teruji ya, nanti jadi kelinci percobaan. Oke, kita langsung tes saja. Sebelum tes kita lihat fisiknya sebelum dikirim. Mungkin Pak Bos yang beli ini bisa lihat di Fanspeed Fortino atau di YouTube Hobi Mantar Manado. Ini mulus ya, mulus, segel. Oke, segel. Nah, ini ketutup semua, ini bautnya juga ketutup, segel. Terus inputnya, outputnya ada juga, sistem modenya stereo paralel breed. Nah, terus kipasnya juga aman, kita tes kipasnya ya. Ini kipas bagian sisi. Nah, ya kan? Ada kan? Tuh. Kipas bagian sisi sebelahnya, ya. Ini ya, kelihatan ya. Nah, ini kipasnya automatic ya. Dia ada sensor suhunya, suhu temperatur. Jadi pas digeber kuat atau dayanya udah mulai besar, digeber pakai 4 speaker, nanti kipasnya akan makin ngebut. Ya, teman-teman. Jadi ini power yang sangat rekomendasi untuk pemula. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen beli power, istilahnya kalau bahasa Manado kuat, DP bodok-bodok, pilih jo ini, murah, cuma 7 jutaan, sudah jo merek yang aneh-aneh yang lain. Ya, itu saran saya. Sekarang kita tes musik sudah, kita tinggal play. Kita tes channel 1. Nah, kita tes pakai speaker kecil, speaker 6 inch kiri dan kanan. Kita tes clarity-nya, middle-nya tentunya ya, karena itu akan menunjukkan power-nya normal atau tidak. Nah, ini yang sisi kiri. Ini yang sisi kanan. Oke, kita tunggu. Kita tes dua sisinya. Ya, seperti itu suaranya. Jadi terdengar normal ya. Tidak ada bunyi-bunyi. Oke, full stereo. Nah, sekarang saya mau lihat LED-nya normal atau tidak.
Oke. Oke, posisi lap-nya kiri dan kanan sama ya, balance. Ya. Ya, oke. Nah, bedanya seri PA2022 dengan yang 33 atau 30 atau 36 yang special edisi itu LED-nya banyak. Yang kayak PA30, PA33 sama 36 itu banyak LED-nya. Jadi kita bisa lihat kiri dan kanan sinyalnya itu akurat, teman-teman. Beda dengan yang cuman ngasih satu LED seperti ini. Jadi kurang akurat LED-nya. Jadi harus dikeker, dipastikan dilihat kiri kanannya lampu signya kan cuma satu. Jadi dia redupnya nyalanya itu sama enggak, terangnya sama enggak. Nah, itu bedanya ya, beda di display ya. Posisi kita dengar lagi. Jangan kenceng-kenceng, ntar jebol gitu saya. Baik, tes speaker power pesanannya di WA sih, namanya si Mr. Yong ya. Kita nggak simpan namanya sih. Tujuan ke Bolmut sudah selesai. Jangan lupa buat teman-teman yang pengen beli power atau produk apapun di Fortino, nggak usah ragu. Jadi tinggal transfer saja, nanti saya buatkan video tes seperti begini atau request juga saya upload di fanpage atau di YouTube, saya juga lakukan nanti sesuai requestan teman-teman ya. Jangan ragu, jangan takut ketipu. Teman-teman bisa lihat juga produk yang kami jual tentunya. Terima kasih, jumpa lagi di konten review singkat berikutnya. Dah, salam Pro Audio.